Saat ini saya dengan Presiden Erdogan, Turki, dan beliau ingin memberikan pesan kepada kita semuanya. Silakan, Presiden. Ben de özellikle şu anda kardeşim Dodo ile Endonezya halkına, Türk halkının en kalbi selamlarını gönderiyorum. Biz tüm Endonezya halkını gerçekten çok çok seviyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de Endonezya-Türkiye dayanışması dünyada örnek olacaktır diye inanıyorum. Saya tahu bahwa beliau banyak pengagum di Indonesia, oleh sebab itu di setiap konferensi internasional saya dengan beliau selalu berdiskusi dan kita berdua ini sangat dekat sekali, sangat dekat sekali. Ya, saya sangat senang sekali dengan Presiden Erdogan. Kami memiliki hubungan yang sangat personal sehingga setiap masalah-masalah yang ada baik di Timur Tengah maupun di dunia selalu saya telepon dengan Presiden Erdogan. Yang mulia sangat peduli sekali terhadap perdamaian, terhadap kesejahteraan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat pagi. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat
tanpa kekurangan sesuatu apapun. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melihat proses pembuatan makanan dalam porsi yang banyak ya. Ini bersama Chef Handal dari Lombok. Ya, ini proses pembuatan nasi goreng. Dan ini bakwan. Ini persiapan untuk makan 100 orang. Oke. Semoga hari ini semua berjalan dengan lancar. Sambil joget. Kami doakan semoga teman-teman di mana saja berada selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Tidak lupa kita doakan buat saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa di Turki. Semoga diberikan kesabaran dan mereka segera pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Oke, di sini gorengan, di sana nasi goreng. Oke teman-teman, ini sudah jadi, ini sudah kriuk dan sekarang kita cetak di sini. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti kami hari ini. Sampai ketemu di video lainnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.